Selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang isi pesan dari puisi. Pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 KD 3.5. Sebelum kita masuk dari isi pesan puisi, kita harus tahu dulu pengertian puisinya. Puisi adalah tulisan mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata-kata yang indah. Di sini, Ibu mempunyai puisi berjudul Layang-layang. Mari kita baca bersama-sama puisi berikut. Layang-layang, ciptaan M. Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, anak-anak, ini sebenarnya puisinya itu dari syair lagu. Anak-anak, dari puisi yang kita baca, sebelum bermain layang-layang, kita harus membuat layang-layang terlebih dahulu. Bisa kita lihat dari awal mengambil bulu, memotong bulu, meraut dan menimbang bulu dengan benang. Lalu jadi layang-layang untuk dimainkan di tanah lapang. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu yang tadi, kita ambil pesan dari puisi tersebut. Pesan dari puisi layang-layang adalah cara membuat layang-layang yang benar. Anak-anak, di sini Ibu punya tugas, yaitu membuat isi pesan dari puisi. Nah, ini puisinya anak-anak, kupu-kupu yang lucu. Nanti dicari ya isi pesan puisi ini. Demikian pembelajaran isi pesan dari puisi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya anak-anak. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker setiap hari kalau keluar rumah ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.